Kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk berkat yang indah di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-15. Dalam bahasa Indonesia demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dalam bahasa Batak demikian yang tersurat. Jadi ini nama mendok nasida, lau mahamu tuliat portibion, jameton hamuma barita naulii tunasa natinoppa. Firman Tuhan yang telah kita dengar adalah firman atau perintah yang disampaikan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Kata perintah di sini adalah hal atau sesuatu yang wajib yang dilakukan oleh kita sebagai anaknya serta umatnya dalam melaksanakan perintah yang telah disampaikan Tuhan di dalam Markus yang ke-16 ayat yang ke-15. Di sini kita disampaikan untuk bisa memberitakan Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil di sini mungkin dalam konteks kehidupan kita sehari-hari tidak harus menjadi seorang pendeta, penatua, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan contoh, baik itu melalui perkataan serta perbuatan kita kepada orang lain dimanapun kita ditempatkan. Entah kita di sini mungkin yang sudah bekerja, bagaimana kita berperilaku seperti Kristus di dalam pekerjaan kita, dan juga bagi kita mungkin yang sedang melaksanakan studi juga bisa memberikan contoh kepada teman-teman kita, baik yang seiman maupun yang tidak, bagaimana kita bisa berperilaku seperti Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga dalam konteks segala makhluk, di sini memberikan arti bahwa bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Dengan kita memelihara lingkungan kita dalam pengertian lingkungan sekitar dengan kehidupan yang lebih sehat, lebih baik, tentu ini akan memberikan suatu kehidupan bagi makhluk hidup yang lainnya. Demikian juga di masa-masa khususnya pandemi COVID-19 ini, kita juga di sini dituntut untuk bisa berinovasi dalam menggunakan teknologi. Khususnya banyak sekarang apabila kita perhatikan kegiatan penyampaian melalui media teknologi, di sini kita juga bisa melakukannya. Agar tidak larut dalam hal-hal yang bersifat teknis, tatap muka dan lain sebagainya, tetapi dalam penyampaian kabar baik tentu kita bisa juga menggunakan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi inti yang paling penting adalah dalam pemberitaan Injil ini, pemberitaan kabar baik ini, tentu fokus ada tetap pada Tuhan, bukan kepada diri kita untuk menonjolkan sisi-sisi pribadi kita, tetapi bagaimana kita bisa memberikan suatu kabar kesukaan bahwa Tuhan yang hadir adalah sebagai juru selamat, dan tentunya kita akan menantikan kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita.